Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami, Budiawan. Kami lagi cek harga bahan dongkelan di rumahnya Bapak Fauzi yang berada di Kecamatan Rengel, Desa Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sobat. Aku tunjukkan videonya selanjutnya. Nah, ini Sobat, bahan dongkelnya milik Bapak Fauzi yang berada di Kecamatan Rengel. Ini benar punyanya Pak Oji. Bagus sekali, Pak. Boleh kami saya cek harga. Oh, silakan, Pak. Ini Pak Oji, saya mau tanya harga bahan bungsen dongkelan. Ini bungsen apa, Pak? Ini serut, Pak. Oh, serut ya. Serut batu itu ya. Serut batu, Pak. Oh, ini serut dongkelan dari alam. Dari alam, ya. Betul, Pak. Iya. Serut batu ini juga serut. Enggak, ini Pak, ini iya. Di batu ya, kalau dijual itu harga berapa, Pak? Ini kemarin sudah laku, Pak. Oh, ini sudah laku. Iya, ini kemarin laku 300.000, Pak. 300.000. Oh, iya. 300.000, Pak. Dibeli orang mana, Pak, Pak? Dibeli orang Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Ya, Surabaya. Oh, iya. Tinggal mengirim saja nantinya. Nah, masalah pengiriman itu gimana, Pak? Begini, Pak, nanti pengirimannya itu kita pakai packing dari kayu. Iya. Kita packing, nanti pengangkutannya lewat kargo. Kargo. Oh iya. Masalah kargo. Apa biaya itu ditanggung pembeli atau bapaknya? Tergantung kesepakatan, Pak. Oh, tergantung gitu. Kesepakatan. Oh, jadi pembelinya bisa dari saya sendiri yang bayar untuk ongkirnya. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Oji yang bilang barangkali Anda minat bisa berkunjung di tempatnya Bapak Oji tentunya. Ya. Yang ini apa, Pak? Ini Hokianti, Pak. Oh, Hokianti ya, Pak. Hokianti asli batu. Oh, batu, Pak, ya. Asli, Pak, ini, Pak, ya. Asli. Bukan rekayasa, ya? Bukan. Oh, asli. Iya. Dari alam Hokianti batu. Dari batu, berarti ya, lokal itu, Pak, ya? Lokal. Oh, lokal. Ya. Ini namanya Hokianti. Hokianti, ya. Ini sahabat bonsai, barangkali Anda minat. Ini harganya, Pak? Hokianti harga 300, Pak. 300.000, Pak, ya, betul. Boleh kurang enggak? Nanti bisa dinego, Pak. Oh, bisa dinego. Masuk, Pak, itu Pak, bisa dinego. Iya, iya. Ini apa, Pak, Pak? Ini serut, Pak. Oh, serut ya? Serut grouping aja. Serut grouping ini namanya. Oh, iya. Grouping. Murah yang ini. Berapa, Pak, ini, Pak? Ini 200.000. Oh, 200.000, Pak. Oh, grouping. Ketinggian berapa? Ini ketinggian 60 sampai yang paling bawah ketinggian 30. Oh, iya, Pak. Iya. Yang ini itu sama Hokianti, Pak. Sama Hokianti. Cuman batunya agak besar tadi. Oh iya. Ya, Hokianti, Pak, ini bagus juga. Oh, besar nih. Besar ya. Ini agak berat nih. Agak berat. Kalau mau beli masih datang ke sini, Pak, ini ya. Kalau di packing juga bisa. Tapi kan apa biayanya ini kan mahal, Pak. Ya, tergantung dari lokasinya, lokasi. Pak. Lokasinya. Oh, gitu. Ya. Kalau oh, iya, dekat ya mungkin agak murah. Murah gitu, Pak. Oh iya. Ini mungkin beratnya sekitar 50 kilo, Pak. Oh, 50 kilo, Pak, ya. Oh, 50 kilo. Kalau per kilo itu berapa? Tergantung wilayahnya, Pak. Oh, wilayahnya ya. Per wilayah macam-macam. Sampahnya dari Jakarta itu per kilo berapa? Jakarta itu untuk 20 kilonya sekitar 62.000. 62.000. Ya, per 20 kilo. Per 20 kilo gitu. Iya, itu 62.000. Kalau melebihi itu berarti dikalikan nantinya. Dikalikan ya. Per kilonya sekitar 2.000 berapa? Sambil lihat-lihat untuk anu iya. Bapak Oji. Bapak Oji, Pak, ya. Oh iya, iya. Kok tahu tepatnya di sini dari mana, Pak? Ya, kemarin kebetulan saya lihat YouTube, iya. Kan di punya Bapak Setiawan. Oh, itu saya, Pak. Iya. Bapak Setiawan yang punya channel itu, ya. Terus gitu, saya coba untuk pantau langsung, soalnya saya kan juga dekat sini, jadi saya mantau ke lokasi. Oh iya, iya. Terima kasih, Bapak, telah membantu Bapak Oji dan membantu apa channel saya, semoga bermanfaat dan saya para konsumen atau penjual. Maka ini, ya, ini Pak Oji, saya mau tanya lagi, Pak Oji, yang ini apa, Pak? Serut, Pak, juga, Pak, ini, Pak. Oh, serut ini, serut ya? Juga. Ini serut, serut juga. Enggak di batu ya ini ya? Enggak. Ini oh, iya. Ini yang antik, Pak, ini. Yang ini yang serut antik. Iya, ini serut antik. Iya.
ini agak lumayan cantik. Berapa pak harganya ini? Ini harganya 300.000 pak. Oh 300.000 pak ya, ya. Oh, mau beli? Connect ya ini ya? Oh iya connect. Oh, langsung oh, utuh itu. Iya ya, ini bahannya lumayan bagus. Bagus pak ya. Oh gitu ya. Tergantung nanti tergantung oh, apa orangnya. Oh iya. Selera pembeli. Iya. Dia mau gaya gimana gitu ya. Harga 300.000 barangkali yang minat. Ya ini lekukannya bagus. Lekukannya. Kalau yang ini tapi berapa ini, Pak? Ini agak murah, Pak, ini. Ini cuma 200.000. 200.000 ini. Ya, bonsai. Ini sahabat bonsai. Ini harganya 200.000 barangkali Anda minat bisa berkunjung ke rumahnya Pak Ozi Pendongkel Bahan Bonsai. Ya ada di panorama di Batu banyak. Nah, nanti diikuti video saya akan ditampilkan alamat dan nomor WA-nya Bapak Oji. Nah, yang ini Pak? Oh yang ini. Iya. Yang ini seru berat Pak. Bayar berat Pak. Ya. Bayarnya panjangnya sekitar 1 meter lebih Pak ini. Oh 1 meter lebih. 1 meter lebih Pak ini panjangnya. Berat ini ya? Iya. Berat. Berarti ini pakai apa pot panjang Pak ya? Iya, pot panjang. Oh iya, rap ini Pak ya. Rap. Iya, tetap. Nah, original oh, connect semua ini. Connect original Pak. Original ini. Original connect semua dari atas sampai sini. Semuanya connect ini. Connect gitu. Nah, connect gini Pak ya. Gabung, nyambung semuanya ya. Oh iya, original. Enggak ada KSA Pak ya? Oh tidak, tidak ada KSA. Ini sangat keren. Ini kasih harga 300.000 Pak. Pas. Kok gak ada kontingannya kenapa Pak ini? Ini barangnya agak langka Pak. Oh, yang bagus seperti ini. Pak. Kayak rap ya? Iya, kayak rap. Ini sahabat bonsai harga 300.000. Nah, yang ini juga rap Pak ya? Iya, sama. Itu tadi agak murah Pak itu. Berapa 200, ini? Itu, berapa? 200.000. Nah, ini sahabat bonsai, barangkali Anda minat ini. Gaya rap dengan seharga 200.000. Iya. Enggak boleh kurang ya ini, Pak. Ya, buat apa itu persaudaraan. Ya, kurang dikit enggak apa-apa lah. Oh iya, terima kasih, Pak. Itu ya, gila. Bagus Pak ini Pak. Ini barang spesial Pak ini. Spesial ini ya. Oh, on the rock ya. On the rock. Oh, on the rock spesial ini. Alurnya pohon bagus. Ini ke sehat Pak ya? Oh, sehat Pak ini. Ini semuanya Pak. Coba Pak, lihat sini Pak ya, biar tahu. Oh, ya ke sehat. Ke sehat semua. Semua semuanya dari atas. Semuanya sehat. Semua sehat. Bisa awas ya semua. Semua ini sahabat bonsai, barangkali Anda minat. Ini harga Pak? Ini 400.000 Pak. Ini 400.000. Iya, 400.000. Dealnya 400. Iya. Enggak boleh kurang lagi, Pak. Ya. Coba Pak ya. Ada di itu aja lah. Di neko itu. Oh iya, ini tidak di neko sahabat bonsai. Spesial barang spesial. Barang spesial ini harga 400.000. Enggak boleh kurang katanya Pak Ozi gitu ya. Dikit murah. Oh, kecil ini. Serut Pak ya. Kecil Pak ya. Kecil murah. Ya, ini serut juga ini. Serut. Unik di Batu Pak ya. Di Batu. Asli orisinil. Asli orisinil ini. Ya, di Batu juga. Oh iya iya. Dengan harga berapa? Ini 200 Pak ini Pak. 200.000. Kenapa? Unik. Uniknya Pak. Uniknya. Ya, oh. Keunikannya bahan alam bahan itu. Alam itu ya. Iya ya. 200.000 Pak ya. Keunikan alam. Sudah selesai. Barangkali Anda minat ini harga 200.000. Apa? Bukan, apa? Ini ilang-ilang. Ilang-ilang atau masih itu Pak? Iya, ilang-ilang. Oh, ilang-ilang. Ya ini sahabat. Ilang-ilang barang formal Pak. Barang formal ini luar ini. Bagus sekali lukisnya kan. Dari ke Jepang. Ilang-ilang ke Jepang. Ke Jepang Pak Eko. Ini dari belakang. Ini dengan harga berapa? Ini 250 Pak. 250.000. Ya, hilang-hilang. Hilang apa mangsi? Kakinya utuh Pak. Bagus. Oh, ini bagus sekali kakinya ini. Coba lihatin. Oh, kakinya bagus sekali ini. Kakinya bagus ini. Dengan harga 200.000, sahabat bonsai. Barangkali Anda minat, langsung datang ke Fauzi, Bapak Fauzi yang berada di Kecamatan Rengel,
atau di depan wisata Gua Ngerong, Pak? Iya, Gua Ngerong. Masuk ke selatan, ya. Sekitar berapa meter, Pak? 200 meter, Pak. 200 meter, ya. Oh, iya. Ini juga seru, Pak, ya? Ini seru. Terus batu. Oh. Agak murah nih, Pak. Berapa, Pak, 150-an, Pak, ini, Pak. Oh, ini 150.000, ya? Iya, 150. Kenapa kok murah, Pak, ini, Pak? Bahannya kurang apa ya? Ya, bagus, tapi ya... Apa ya? Iya. Gayanya kurang formal, kurang dukung. Boleh kurang ini ya. Bisa lah nih, gue dikit-dikit bisa lah. Ini juga sama? Sama, Pak. 150. Ya, ini 150.000. Ya. Yang ini kecil apa, Pak? Serut, Pak. Tapi serut. Itu agak kurang sehat. Kurang sehat ya. Oh, maaf. Mohon maaf, Sobat. Ini ya, itu kurang sehat. Iya. Kita sebutkan sini aja biar pelanggan enggak kecewa, Om. Iya. Ini juga serut, Pak, ya? Ini serut juga. Ini 150.000 juga. Ya, di batu juga ini. Di batu ini harga 150.000. Di batu juga. Kayaknya jualannya Bapak Oji Pendongkel Serut. Spesialis Pendongkel Serut. Nah, ini juga serut, Pak, ya? Sama serut, ya. Oh, serut juga. Ini yang ini 200.000 ini. Ini 200.000? Iya. Ini lebih batunya lebih bagus, Pak. Oh, cuman gitu, ya. Sementara saya kasih apa? Tanah dulu tanah. Ya, oh, iya. Talang dulu supaya perakarannya lebih bagus lagi. Oh, bagus. Ya, gitu, oh, ya. Biar sehat, Pak, ini ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah, iya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini apa, Pak? Itu mentaos, Pak. Oh, ini namanya mentaos. Ini yang biasanya di-stack ya. Sama pancang anting putri. Anting putri. Mentaos. Mentaos, Pak. Bisa buat sambung itu ya? Iya, sambung sama anting putri di daerah. Oh iya, anting putri. Banyak karakter tua. Tua ini. Iya, karakter tua. Dengan ini mentaos. Mentaos, Pak, ini, Pak. Iya. Dan harga 200.000. Ini harga 200.000. Iya. Sahabat selesai. Barangkali yang ada minat, langsung datang ke rumahnya Pak Ozi. Tempatnya sangat strategis. Roda 4 bisa masuk ke depan rumahnya ini. Di halaman rumah. Ini kan. Stefania juga. Ini apa, Pak? Ini, Pak. Oh, ini Stefania. Oh, Stefania. Oh, Stefania. Sudah sekali. Stefania. Oh, ini namanya Stefania Sudirusa ini. Ya. Nah, itu saya ubi namanya. Ubi ini. Oh, iya. Nah, ini terkepat daunnya juga. Ini merambat, Pak, ya? Iya, merambat. Cuman kalau itu dipotong-potong, Pak. Dipotong daunnya biar agak pendek. Oh, iya. Media tanamnya pakai apa, Pak? Pasir, Pak. Pakai pasir biasa. Oh, cuma pakai pasir aja. Enggak usah pakai tanah gitu. Enggak usah. Oh, cuma pasir gitu aja ditaruh di atasnya udah sudah itu hidup. Iya. Oh, iya. Mudah sekali ya penanamannya. Betul. Oh, iya. Nah, ini sahabat selesai dengan harga berapa? Ini 150. Ya, ini harga 150.000. Barangkali agak minat. Nah, Stefania di Gurusa. Mana, Pak? Enggak sampai sana. Yang gak unik ini, Pak, seru, Pak, ya? Di batu kan, di batu itu, iya. Harganya berapa, Pak? Itu kemarin sudah laku, Pak, saya taruh di belakang. Oh, itu sudah laku, oh ya, mohon maaf. Itu 250.000-an oh, kemarin. Oh ya, oh mohon maaf, sahabat, saya ini sudah laku. Harga 250.000. Iya. Oke, alhamdulillah barangnya sudah laku. Yang ini? Yang serut. Ini serut. Unik sekali ini. Ini unik di tanah. Sehat, ya, semuanya kondisinya juga bagus, peran lekukannya bagus. Ya, dengan harga berapa? Ini 350, Pak. Ya, ini sahabat selesai dengan harga 350.000. Ya, barangkali ada minat, langsung datang ke sini. Supaya Pak Ozi. Ini juga mental, Pak. Bukan, apa itu amplas, Pak? Ini, Pak. Ya, ini amplas. Amplas ini. Oh, amplas. Amplas itu kecil. Amplas tapi, kecil. Ya. Kayak mame gitu ya? Sama apa ini? Amplas. Mame atau apa? Iya, amplas. Amplas bodinya apa? Terus batu ya, batu. Batu. Oh, ya. Depan di belakang juga ini. Oh, ini batu. Oh, iya. Amplas di batu. Udah ada batu. Apa? Harganya berapa, ya, Pak? Ini harganya 200.000 aja. Semuanya, semuanya. Sama potnya. Murah sekali, sahabat. Harga 200.000 udah dapat pot sekecil ini, bagus. Juga ini bahannya. Yang ini serut ya, serut batu juga, batu juga, iya, Pak. Dengan iya, harga, Pak? Itu harga 250. 250.000 ya. Asli, Pak, ini, Pak? Asli batu, Pak. Benar, asli. Benar, asli. Enggak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Alhamdulillah asli. Kalau asli itu. Ya, ini sahabat bung saya, ini serut
gaya panorama Pak ya, kalau di Batu. Ini baru dapat 2 hari yang lalu ini. Oh, baru dapat 2 hari yang lalu. Iya. Oh iya. Dongkrak sendiri Pak ya? Iya, dongkrak itu dongkrak sendiri Pak. Itu bukannya di hutan atau di pegunungan? Oh, hutan. Oh iya. Nah, Pak Ozi pendongkel spesialis ser panorama. Iya. Ya, banyak sekali di sini. Di situ juga ada. Mana Pak? Coba. Ini apa Pak ini Pak? Ini iprek Pak. Iprek ya? Ya. Oh iprek ini. Iprek kecil-kecil. Oh ini sudah ada kakinya, kakinya ini ya? Kakinya sudah tinggal membentuk kaki-kaki aja. Oh iya. Murah meriah ini. Dengan harga berapa Pak? Nah, ini 20 ribuan. 20 ribu sudah dapat bahan. Ya. Iprek ini Pak. Oh, murah. Sudah di stek pakai iprek lilin, dolar mangkok, dan lain sebagainya. Kayak harga rokok Pak ya. 20 ribu sudah dapat bahan bonsai ya. Nah, yang ini juga sama iprek Pak. Oh ini, oh, iya. Yang ini serot ya. Yang ini maaf Pak, ini sudah laku ini. Oh, kemarin laku, baru ya. Kemarin aku dibeli sama orang Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, Pak. Jauh sekali Pak. Alhamdulillah sudah laku orang Cirebon. Yang ini juga yang belakang juga sudah laku dibeli orang Tegal. Orang Tegal Jawa Tengah itu Pak, iya. Tengah. Oh iya. Belum diambil, belum diambil. Atau orangnya ke sini atau bapaknya kirim? Kirim. Oh, kirim. Oh iya. Alhamdulillah belum siap untuk diterima. Oh gitu ya. Itu nahan dulu gitu. Ini juga. Ini mungkin dari Senin atau 2 hari lagi kirim. Pengiriman Pak ya. Iya, 2 hari lagi. Semoga pengirimannya lancar Pak. Amin. Dari perjalanan sampai ke rumahnya. Yang ini juga Pak. Yang ini serut juga ya. Yang murah-murah ini serut ini. Berapa Pak ini Pak? Ini 150-an. 150.000 sudah dapat ya. Bahan bonsai serut lah ini. Nah, ini murah sekali sahabat. 150. Sudah sehat semuanya. Sudah sehat tadi Pak ya. Oh, cukup ya. Oh. Kalau yang dua ini ya. Alhamdulillah sudah laku Pak. Sudah laku ini Pak. Ya. Orang mana Pak? Yang ini dibeli orang Tegal sama dengan ini. Oh, beli dua orangnya. Dua, ini dua yang orang Tegal. Oh, iya. Yang ini banyak. Harga sudah berapa? Oke, ini mau tanya. Ini dua kemarin tadi 1.700.000 Pak. 1.700.000. Iya. Dua bahan. Dua bahan. Bahan bonsai serut Pak ya. Oh, iya. Murah sekali sebesar ini dua-duanya 1.700.000. Barangnya super-super lah, barangnya super, bagus. Ini juga yang laku. Ini diberi orang Malang Pak. Orang Malang ya. Batu. Tinggal pengiriman saja. Tinggal pengiriman. Tinggal berapa Pak ini Pak? Tinggal 1 meter Pak. 1 meter. 1 meter ya. Mohon maaf sahabat, sudah laku. Ini sudah laku. Tinggian 1 meter ini. Sangat subur. Iya, panorama Pak ya. Iya. Oh iya. Dengan ketinggian berapa ini Pak? 1 meter Pak. 1 meter ya. Oh.